Pembentukan tim tindak jelang operasi ketupat ini untuk menindak kejahatan jalanan dan kejahatan konvensional selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Tim Satgas Tindak akan ditempatkan di jalur Pantura Kabupaten Cirebon dan juga jalur tol yang terindikasi memiliki potensi kerawanan dan ancaman kepada para pemudik dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Ciri kerawanan jalan arteri Pantura misalnya seperti jalan yang sepi dan gelap. Sementara untuk jalur tol, tim penindak kejahatan akan ditempatkan di rest area yang berpotensi adanya ancaman dan kerawanan. Tim tindak ini dimaksudkan adalah sebagai tim yang akan melakukan penindakan terhadap seluruh gangguan ancaman selama pelaksanaan kegiatan operasi, tidak hanya bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon, tapi juga bagi seluruh warga negara pemudik yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan penggelaran operasi berjalan dengan aman, berjalan dengan baik, dan masyarakat sekaligus juga para mudik bisa nyaman untuk mudik dan melintas di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Nanti sifatnya mereka ada beberapa titik yang memang kita support, utamanya adalah apabila malam ada titik-titik rawan atau yang sifatnya sepi kita plotting secara statis. Namun beberapa di antaranya kita rolling atau mobile berdasarkan situasi maupun juga kondisi kamsel tim terlantas yang ada. Tim Satgas Tindak akan melakukan penindakan terhadap seluruh gangguan dan ancaman kriminalitas yang ada di jalan Kabupaten Cirebon demi menciptakan suasana aman dan kondusif para pemudik yang melintas di Kabupaten Cirebon. Tim Tindak juga akan bekerja selama 24 jam tanpa ada cuti selama masa arus mudik dan masa arus balik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.